Hesti Puwadinata jadi bintang tamu di podcast TS Talk yang dipandu oleh Luna Maya dan Merian. Podcast yang tayang pada tanggal 22 Februari tahun 2022 itu membahas tentang karir Hesti, hingga cerita tentang kondom. Diakui Hesti, dia sudah menjalani pernikahan selama kurang lebih 12 tahun bersama sang suami, Edo Borni. Dalam ceritanya, Hesti mengaku sudah merasakan pahit manis pernikahan. Kalau pernikahan itu ya 3 tahun awal neraka, ya itu nomor-nomor ganjil tuh mengerikan ya. Mendengar hal itu, Merian bereaksi dan bertanya mengapa di awal tahun pernikahan justru terasa bagai neraka, lantaran umumnya pernikahan awal lagi mesra-mesranya. Iya, Hani, beda-beda kali ya, Boy. Hesti punya sempat ditanya, benarkah dia memiliki keinginan punya anak lagi? Saat ditanya hal itu, Hesti justru menceritakan pada Luna dan Merian, bahwa ada cerita lucu di balik gosip itu. Ada dua, bonus satu dari suami ada anak kampung juga, jadi 3. Aku tuh sebenarnya pengen punya anak lagi satu, kemarin waktu 2018 pengen banget ngebet, tapi Edo gak mau. Diakui Hesti lantaran suami tak mau memiliki anak, ia pun melakukan hal konyol, agar hubungannya dengan sang suami bisa positif menghasilkan anak. Tetapi, apa yang dilakukan Hesti justru membuat Luna Maya dan Merian tertawa. Kenapa? Sempat aku mau jebak kan, kondomnya aku bolong-bolongin tapi gak berhasil. Peniti, pakai jarum, peniti. Diakui Hesti memiliki anak lagi memang pernah jadi keinginannya saat itu, namun saat ini, suami dan dirinya tak lagi berambisi. Di acara podcast tersebut, Hesti yang berprofesi sebagai model, presenter dan juga kini banting setir menjadi pelawak, menceritakan perjalanan karirnya. Tak hanya itu, Hesti juga bercerita mengenai kejadian mistis yang ia alami saat dirawat di rumah sakit dan ketika mendaki ke Gunung Lawu.